Terus stop, gue siram air nih ya. Karungnya. Hah? Jadi begitu yuk. Oke, ya. Rambut gue kayak masuk lagi gue ke zaman SMA apa, gue masih muda kali ya. Bisa jadi... Ya oke. Okay. Ini dia rambut pendek aja main rambut mulu, apalagi rambut panjang kayak gue nih begini mulu nih. Makanya yuk, ada Krisna kalau beli dua apa yuk? Mahal ini. Krisna gue boleh gak sih buat kayak gitu buat, soalnya hari Jumat better ngambil rapot. Putih, ma. Gua ada yang putih, mak. Ada yang putih, gue. Ada. Buat Bertrand ngambil rapot. Gak ada aja lu. Iya kan, maksudnya kan bapaknya Bertrand musisi gitu, ngerti gak? Iya. Itu, iya kan? Ay, kan sekarang si Talia, yang kecil Talia. Tania kan udah sekolah. Benar, udah kemarin ada security sekolahnya Tania ngirimin CCTV. Hah? Si Ruben lagi nganterin anaknya sekolah. Hah? Lu ternyata ada di CCTV, kan lu bawa tasnya kecil. Iya. Makanya itu orang security pada nanya, lu pas bawa ini kenapa jalannya miring, mah? Gini. Nah, gini sekolah ini, gini. Masa begitu? Bukan miring, emang jalannya itu agak berlikuk. Berlikuk. Oh, jadi mau gak mau kita mesti begini. Gini nih. Gini tuh. Gua gak akan bales. Yeah. Apapun yang lu omongin, gua ikhlas. Karena minggu ini ada foto itu, buat konser. Iya kan? Abis itu sabar-sabar lagi. Agustus, Juni, Juli, Agustus, banyak. September. Kan sampai Oktober, sampai menuju konser kan dia semua. Jadi makanya gua sabar-sabarin aja. Mau ngomong apa lagi? CCTV mah gak mungkin bohong, Mak. Apa? CCTV gitu. Iya, gak bohong. Udah gak... masih mending jalannya miring. Lalu pantasnya gue dari security jalannya begini. Orang kalau dia lagi jalan, padahal gak ngapa-ngapain, cuma jalan doang. Bo, jamu, Mo. Ada gitu semua. Ada gitu ya. Kenapa sih? Selamat hari Selasa untuk semuanya. Wow, senang banget ya hari ini. Jadi gitu yuk. Kenapa gue bilang ngapain sih lu tepuk tangan gitu? Ini kenapa itu yuk waktu nggak ada kan bingung yuk penyanyi siapa? Terus? Abis dia siapa lagi? Gue nggak mau. Ada Mbak. Gue tonjok ya. Nggak apa nih? Tapi Bopak tuh setiap hari ganti sepatu ya, Pak? Nggak, soalnya kalau beli Taman Puring lumayan banyak. Pas banget lu kalau ngomong. Iya. Taman Puring dia. Dia beli satu nyolong satu. Bisa beli sepatu tapi enggak bisa bayar utangnya Denny Cagur. Oh. Udah bayar tinggal 10 juta doang. Ya, nih, tahu enggak? Ini otaknya nih. Nih otaknya ya gua baru diceritain kemarin sama Eno sama Mas Handi ya. Kemarin ini dia ngajakin meeting di Kopi Bean. Siapa? Si Bopak. Siapa ngajakin meeting? Ini Bopak. Ya. Ini ngajakin meeting Kopi Bean. Boleh enggak katanya? Ini boleh enggak katanya dia lagi ada keperluan. 10 episode dikasih di muka dulu katanya gitu. Terus? Padahal di sini dipakai cuma 5 episode. Dia minta 10 episode. Mau enggak mau kita pakai.